Tak ke nak buat apa? Biasa orang buat perubat selawat syifat dia kata kan? Dah. Selawat yang asal lagi hebat kerana itu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tu. Jadi kita kena dengar macam-macam. Ya. Salatullah salamullah. Memang sedap. Ha, ini menghibur tak apa. Tapi jangan kata ni Nabi bawa selawat ni daripada Nabi. Itu tak boleh. Ha, baik. Saya bawakan yang pertama hadis dia, hadis sahih semua ni dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kamu telah aku saya terima kasih dia. Buat banyak. Kami telah tahu bagaimana nak mengucapkan salam ke atas engkau." Kan Nabi dah ajar nak ucap salam mesti assalamualaikum. Betul? Sebab apa? Orang-orang Yahudi dia hina Nabi, dia tak sebut assalam. Dengan bahasa yang jelas tak jelas dia sebut apa? Assalamualaikum. Celaka. Ha, assalamualaikum. Tak perasan kan? Rupanya asam. Sam ni celaka tu. Ha, nampak? Jadi Nabi pun bertulkan para bersahabat. Assalamualaikum. Itu sunnah dia. Tak kira orang tu ramai. Walaupun lafaz dia dengan jamak plural kum kamu. Walaupun seorang bukan assalamualaikum. Tetapi assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu sunnah. Kamu dah ajar pada kami ya Rasulullah. Sekarang ni, dia kata apa? Tetapi bagaimana pula untuk kami berselawat atas engkau? Dah. Ni orang tanya, sahabat ni suka-suka tanya tu. Betul ke tidak kan? Macam mana dengan Nabi? Tak macam kita. Kita bawa semua. Tak mana daripada Syiah pun masuk. Betul? Semua kita pulut. Tak, kita tak tahu. Itu pentingnya ngaji hadis tuan. Kita tahu mana yang lebih utama. Sahih tak sahih. Do'if. Okey lagi. Ini sampai palsu, maudhu' ni malang sekali kalau kita beramal dengan hadis maudhu'. Hadis palsu tuan-tuan, tak boleh pakai. Nak amal tak boleh, apatah lagi nak beri hujah. Betul? Itu hadis maudhu', palsu. Jadi Rasulullah pun kata, kulu katakanlah apa? Allahumma, tuan ikut saya sikit, sikit tu, sama-sama ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka habidum majid. Yang tuan-tuan baca tu hadis sahih. Sebab itu boleh bawa dalam solat. Tuan-tuan boleh ke kalau kata selawat tu betul, kenapa tuan-tuan tak bawa solat syifa dalam sembahyang? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawahiha. Penapa dia orang tu? Kalau betul boleh betul. Kenapa tak boleh dalam ibadat? Sebab saya kata ibadat kena ada nas. Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu kena sembahyang macam mana aku sembahyang. Betul? Dalam hadis sahih ini semua tidak ada sayyidina. Siapa bubu Sayyidina ni? Ulama-ulama bubu. Dia kata alasannya sebagai tanda penghormatan. Semua hadis sahih tak disebut Sayyidina. Betul? Sebab itu menjadi khilaf para ulama. Setengah ulama kata, bid'ah tak boleh. Sebab hadis sahih tak sebut. Kenapa kamu tambah? Dia kata. Bagi yang kata boleh, tak apa. Dia kata, untuk apa? Hormat, pengusaha tanda penghormatan pada Nabi SAW. Termasuklah kitab Fiqhul Syar'iyah Dr. Wahbah Zuhaidi saya baca, dia kata memang boleh baca. Daripada mazhab Syafi'i dia kata boleh baca Sayyidina. Itu ulama sebut. Betul? Nabi sebut tak ada. Kalau korang tanya aku, aku baca tak ada Sayyidina. Sebab yang sahih daripada Nabi tidak ada Sayyidina. Tapi nak baca silakanlah. Betul? Jangan korang lepas dia kata itu Wahabi ustaz. Ustaz Hussein ini Wahabi. Aku kat sini yang pelik ni, dia kata Wahabi. Heran betul. Allah. Kita bagi benda betul, dia kata Wahabi. Dia ambil karat marut.